Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-teman semua. Oke, okay, ini kita lagi belah mesin untuk mesin Vega Jetner ya, ataupun Jupiter Jet New. Itu mesinnya sama. Oke, okay, yang mau kita videokan ini adalah bagian bearing mesin ya, ataupun lahar mesin. Ada berapa lahar mesin dipakai dalam mesin ini dan nomornya berapa ya. Untuk teman-teman yang mungkin susah nyari nomornya ataupun pengen beli satu set, mudah-mudahan nanti video ini bisa membantu ya untuk teman-teman. Oke, kita mulai aja ya untuk laharnya. Oke, yang pertama kita mulai dari lahar soker ya, lahar kuras. Itu ada dua, atas bawah nomornya teman-teman bisa catat ya. Itu ada di sini 6305. Itu atas bawah sama. Di sini juga sama ya. 6305. Oke, terus laras tariknya ya. Kalau yang bagian gigi tarik itu ada 6204. Di bawah ya, di sini 6204. Oke, untuk yang di sini ya, untuk yang di sini itu ini ya teman-teman, ini dia lawan dari astariknya, itu nomornya 6202 yang ini. Oke, untuk teman-teman itu dia ya. Terus di bagian sini, di bagian as close-nya ya, di bawah itu 6202 juga, 6202, sedangkan yang di atasnya yang ini ya, yang ini 6004 untuk bagian atasnya. Oke, itu aja untuk lahar bagian transmisi. Oh, ini satu lagi ya untuk bagian lahar yang di sini. Oke, ini nomornya kalau nggak salah 6805. Ini lahar khusus ya, susah dicari. 6805 ya untuk teman-teman. Jadi itu untuk nomor laharnya ataupun bearingnya untuk mesin Vega Jetner atau Jupiter Jet New. Soker 2, ini 2, 4, 6, 7 ya. Ada 7 lahar bagian transmisi. Oke. Kalau di sini nggak ada lahar, di bawahnya ini pun nggak ada lahar ya, langsung ke mesin. Terus yang ada lagi lahar di bagian, di bagian noken as ya, ataupun as klep. Oke, ini dia. Kalau yang di sini di ujung itu 6002 ya. Sedangkan yang di sini yang atas 6904 ya teman-teman, sama-sama lahar repop solid. Ya, teman-teman bisa cari ya. Oke, untuk teman-teman mungkin itu aja sih untuk bagian lahar mesin yang ada di bagian dalam mesin Vega Jetner. Untuk teman-teman bisa cari nanti ya laharnya, lahar berapa aja tinggal beli di toko. Untuk teman-teman sekian aja untuk videonya, semoga membantu. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.